Aduh, walaupun muka gue kelihatan bahagia, happy, tapi jangan kalian pikir gue nggak pusing. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini yang so pasti bikin kita semua pada penasaran akan kabar kebersamaan mereka berdua menjelang pernikahan dan tanggal 13 Juni mendatang sesi lamaran yang sudah tak sabar kita tunggu, tinggal menghitung hari. Rupanya kemesraan Lesti dan Bilar makin hari makin tambah mesra saja. Ya, seperti di malam hari ini, cidukan mesra nan manja mereka berdua saat Lesti dan Bilar menghabiskan acara di malam hari ini, yakni berduaan ngemol dan bucin abis. Tentu hal itu semakin meriah, semakin mempesona karena kebersamaan kegesrekan mereka berdua. Lihatlah guys, kalau seperti ini mereka berdua bagaimana sih menurut kalian? Gemes banget kan? Calon pengantin yang masih sama-sama blingsatan, sama-sama pecicilan. Wah, pasangan yang pas banget ini. Untungnya ada Om Izar di antara mereka yang selalu berusaha menenangkan hubungan mereka berdua. Tapi sebenarnya hubungan Lesti dan Bilar ini mesra banget guys. Namun seolah-olah mereka memang mengemasnya dengan kegesrekan dan keuangan ala Lesti dan Bilar yang so pasti bikin kita semua seneng dan selalu penasaran akan kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua yang selalu menarik perhatian kita, terutama saat ngemol bareng di malam hari ini. Tentu hal itu membuat kita semua pada senang dan demen akan kebersamaan Lesti dan Bilar yang udah kita tunggu seharian guys. Kehidupan mesra nan manja seperti malam hari ini. Tentu mereka tak ingin melewatkan malam ini tanpa pasangan satu sama lain. Tentu hubungan Lesti dan Bilar ini akan segera berakhir di pelaminan. Lihatlah acara sesi ketika mereka beberapa waktu lalu prewed untuk mempersiapkan hari bahagia itu. Kini Lesti dan Bilar pun sudah tak muluk-muluk lagi. Tak seperti dahulu saat sebelum pandemi yang ingin menikah di GBK. Namun pada saat ini yang penting Rizky Bilar hanya ingin menikah dengan orang yang ia cintai. Makanya tak ayal lagi bahwa hubungan itu makin hari makin mesra saja. Dan di malam hari ini kemesraan itu kian nyata di antara mereka semua. Tentu hal itu menunjukkan kebersamaan, kemesraan serta cinta mendalam di antara Lesti dan Bilar yang selalu bikin hati kita cute dan senang karena kebersamaan yang begitu so sweet dan romantis ini. Maka bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan ragu untuk mengikuti perkembangan Lesti dan Bilar. Untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai mereka berdua tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.